Kenapa dengan Syazwan? Saya rapat dengan dia because it's back to back. Saya rasa cerita ni dah lama dah. Because saya last shoot dengan dia it was last week. So saya rasa tak perlulah saya nak cakap pasal dia kot yang tak ada kena-mengena. Gaduh tak? Tak. It's just that I tak follow I tak boleh lah nak dengan orang yang dah berpunya, you know. Tak boleh. Ini salah. So that's it je lah. Saya tak dengan dia sebab it's not the way kan. So tapi kita orang tetap kawan, tetap lepak. Masih menjaga batas pergaulan tu lah walaupun sedar dia tu dah berpunya. Of course, ya saya. So sekarang ni berhubung ke tak sebenarnya? Saya tak berhubung lah. Tapi kalau ada call tu pun saya tak angkat juga kadang-kadang sebab saya tak perasan. Kalau benda-benda penting okeylah, kalau ada message itu saya boleh nampak okeylah. But apa-apa pun saya nak cakap, dia adalah kawan yang baik. Dia pernah ajar saya berlakon. Apa yang baik obviously saya akan bagi tahu, akan share kepada korang semua kan. Yeah, he's really a nice friend. Tak pernah ada hubungan yang serius sebelum ni? Rapat pernah nak go on beyond that. No lah. Tak lah. Okay. Awak memang akan unfollow kalau atau lelaki tu ada berpunya? Kalau nak masih nak try saya yang tak sedar kan. Unfollow lah kan. I mean like sebab saya tak suka orang yang ni just straightforward je cakap. Dia dah berpunya. Yes. Oh. Tapi I don't know, okay. Tak ada masalah. Kat serik saya tak tahulah nak cakap serik tentang apa. Serik tu aduh macam mana nak cakap Tak serik lah. Tu masa heal lah. Sekarang saya dah okey dah. Serius, saya dah okey. Saya dah okey. So sekarang dengan siapa? Sekarang tak ada siapa-siapa. Sekarang tak ada siapa-siapa. Ada jodoh adalah. Ya, saya tak ada masa dan saya tak fikir pun pasal tu. Selepas pengalaman lama tu sebelum ni, selepas kalau macam ada lelaki B mungkin dah ada lelaki yang selat try you, dia akan check ke macam detail latar belakang dekat tu ada. Of course. Sebab saya sebelum ni saya bukan jenis yang macam tu. Because like my exes all a good person, you know. Tak ada sincere punya, you know, genuine punya relation. So when it comes to benda yang I tak pernah alami, obviously I can check. Of course. I mean, yeah.